Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Amanda Manopo bakal meninggalkan Ikatan Cinta untuk sementara waktu. Setelah Arya Saloka mengambil cuti dari sinetron itu, kini giliran Amanda Manopo yang pergi liburan. Beberapa waktu belakangan ini, sinetron Ikatan Cinta memang tayang tanpa kehadiran Arya Saloka. Pemeran Aldebaran itu mengambil cuti untuk syuting proyek film layar lebar. Selain syuting, Arya juga memanfaatkan momen cuti itu dengan berlibur bersama keluarga. Momen lebaran kemarin pun begitu dimanfaatkan Arya untuk mengunjungi sanak keluarga bersama istri dan anaknya. Sebelumnya Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat diisukan terlibat perselingkuhan. Hal ini imbas video mesra keduanya saat berada di dalam mobil. Tampak dalam video yang viral itu Arya Saloka mencium lengan Amanda Manopo. Video itu pun menyulut isu perselingkuhan keduanya. Namun sepertinya video itu memang bagian dari adegan antara Aldebaran dan Andin, namun tidak pernah ditayangkan. Arya Saloka sendiri sudah membantah kabar bunuh tersebut. Setelah lama tak bertemu Amanda dan Arya Saloka pun, rupanya belum bisa syuting bersama lagi. Pasalnya setelah Arya Saloka kembali jadi Aldebaran, sosok Andin sepertinya akan gantian menghilang. Namun Arya Saloka menolaknya. Seperti diketahui dalam alur cerita Ikatan Cinta, Aldebaran diceritakan menghilang setelah pesawatnya mengalami kecelakaan. Kembalinya Arya Saloka pun sempat menjadi teka-teki bagi para penonton. Namun kuat dugaan jika Aldebaran bakal kembali ke rumahnya setelah 2 tahun terdampar di pulau terpencil. Selama Al menghilang, sosok Arya Saloka sendiri nampak menghabiskan waktu dengan keluarga. Setelah sekian lama berjalan-jalan, diduga suami putri Ani ini akan kembali ke Ikatan Cinta. Saat Arya Saloka kembali, Amanda Manopo justru bakal bertolak Swiss. Namun keberangkatan Amanda dan tidak disetujui Arya Saloka karena alasan tertentu. Hal itu terlihat dari unggahan akun fanbase @amandaskatis.id beberapa waktu lalu. Dalam foto yang diunggah terlihat Amanda berfoto dengan seorang pria dan menulis "See you in Swiss July." Warganet pun langsung memburu kolom komentar postingan tersebut. Mereka ramai-ramai mendukung agar Amanda Manopo menikmati liburannya kali ini. "Baguslah, refresh dulu ya Neng cantik. Semoga cepat kembali ke Ikatan Cinta," tulis warganet. Kedekatan Amanda Manopo dengan Arya Saloka memang bukan hal baru. Namun setiap keduanya menunjukkan kemesraan, warganet pun dibikin baper. Seperti yang dipamerkan Arya Saloka baru-baru ini, Arya membagikan momen saat syuting di mana Arya Saloka dan Amanda Manopo beradegan cium mesra Mama Andin. Dalam postingan terbaru, aktor yang biasa disapa Mas Arya ini terlihat mesra dengan Amanda Manopo. Di salah satu foto, Arya Saloka bahkan berani mengunggah foto dengan mencium mesra pipi pemeran Mama Andin itu. "Jika Anda adalah tipe pria yang mencium pipi seorang gadis, Anda melakukannya dengan benar. Kebahagiaan adalah ketika Anda mencium dan dengan dia merasakan hal yang sama," tulis Arya Saloka di bagian caption dengan bahasa Inggris. Diunggah sebelumnya, Arya Saloka juga memberikan pujian terhadap Amanda Manopo. Menurut artis beranak satu ini, Amanda Manopo adalah sosok yang membuat hidupnya berjalan terasa mudah dalam menjalani peran sebagai Aldebaran. "Karakter dan sifat Amanda Manopo berbeda dengan lawan main sebelumnya selama saya terjun di dunia entertainment," imbu Arya Saloka. "Dengan orang yang tepat rasanya sederhana, bahkan ketika itu sulit akan terasa sederhana. Karena Anda tidak pernah mempertanyakan apakah itu layak. Anda tahu jawabannya selalu, ya Anda tahu bahwa saya selalu berdiri di sisimu," @AmandaManopo, tutur Arya Saloka. Amanda Manopo rupanya terbuai dengan pujian Arya Saloka. Di kolom komentar, pemeran Mama Andin ini mengaku takut, tak bisa tidur. "Aku takut gak bisa tidur deh sayang," komentar Amanda Manopo dengan action hati. Unggahan Arya Saloka saat adegan mencium Amanda Manopo pun ramai dikomentari warganet dan rekan artis. Bahkan teman dekat Amanda Manopo mendoakan kembali disatukan dalam sinetron selanjutnya. "Love you, but you bismillah," komentar Amanda Manopo.
Amanda Manopo dan Arya Saloka sering diisukan terlibat cinta segitiga oleh kebanyakan netizen. Hal ini karena baik Amanda Manopo maupun Arya Saloka memiliki chemistry yang kuat sehingga mampu membuat penonton baper. Apalagi dalam wawancara dengan ZML Entertainment, Amanda Manopo dan Arya Saloka diketahui memakai cincin couple. Menariknya, cincin yang dipakai tersebut bukanlah cincin dalam sinetron Ikatan Cinta. Menurut pengakuan dari Amanda Manopo dan Arya Saloka, cincin tersebut merupakan hadiah dari penggemar untuk mereka berdua. Cincin tersebut sangat spesial. Amanda Manopo dan Arya Saloka menganggap cincin tersebut sebagai rasa cinta penggemar kepada mereka. Saking berharganya cincin tersebut, Amanda Manopo dan Arya Saloka akan selalu menggunakan cincin pasangan tersebut. Amanda Manopo dan Arya Saloka dikenal memiliki chemistry yang kuat di sinetron Ikatan Cinta. Meskipun mengaku baru kenal di lokasi syuting, Arya Saloka dan Amanda Manopo terlihat sangat akrab satu sama lain. Mereka bahkan tidak canggung untuk bertingkah mesra di depan publik. Apalagi Amanda Manopo dan Arya Saloka ketahuan memakai cincin pasangan. Tentunya hal tersebut membuat penonton kegirangan dan semakin berharap keduanya berjodoh di dunia nyata. Sayangnya harapan tersebut harus pupus karena Arya Saloka menegaskan dirinya dan Amanda Manopo hanya rekan kerja saja. Cincin pasangan yang mereka pakai pun merupakan pemberian fans. Baik Amanda Manopo maupun Arya Saloka sangat menghargai pemberian tersebut. Arya Saloka bahkan mengaku bersyukur karena telah diberikan cinta yang banyak dari para penggemar yang menyukai penampilannya. Bahkan Arya Saloka belak-belakan sebut Amanda Manopo sebagai istri bintang hatiku. Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi sorotan publik setelah berperan sebagai Aldebaran dan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Chemistry kuat yang dimiliki keduanya mampu membolak-balikan emosi penonton yang semakin baper melihat momen keduanya. Apalagi Arya Saloka dan Amanda Manopo seringkali menyabet berbagai penghargaan bergengsi, tentu membuat fans semakin bangga dengan keduanya. Selain hal itu, sikap ini yang membuat Arya Saloka jatuh hati dengan Amanda Manopo. Toleransinya tinggi loh. Video ini berisi informasi mengenai sikap Amanda Manopo yang membuat Arya Saloka jatuh hati padanya. Antara Arya Saloka dan Amanda Manopo saat ini memang diisukan sangat dekat, hingga fan menduga ada hubungan spesial. Hal ini terlihat saat mereka membintangi salah satu sinetron tanah air, Ikatan Cinta. Adegan demi adegan yang mereka perankan berhasil membuat penonton terpesona. Inilah yang membuat penonton kerap kali menjodoh-jodohkan mereka di dunia nyata. Namun wajar saja penonton melakukan hal itu karena di dekatnya mereka itu tak hanya menjadi dalam sinetron saja, melainkan di dunia nyata pun mereka kerap kali mengumbar kedekatan dan kemesraan.